Tengah berenglang, tiap-tiap orang ni tak serupa. Pemhemeh tak serupa, didik ke tak serupa. Tapi apabila setuju lah, mari nak duduk sekali melalui nikah. Alhamdulillah. Kena pakak perondong pergi mari. Kena pakak pakak terima pergi mari. Dia tak boleh. Kalau dia perangai tak serupa, alirai tak serupa, dia balah, dia cerah. Inilah yang Allah Ta'ala ikat di antara suami dan isteri, iaitunya mawaddah dan rahmah. Berasa kesiablah, berasa cinta, rindu dan sebagainya. Lepas tu perangai ni kena pakak-pakak beki. Kita yakin katanya setiap pasangan yang Allah Ta'ala buat tu bermula daripada cinta, kasih. Maka dengan sendirinya tok lelaki dengan bini dia berasa boleh duduk, sebab dia redha, sama-sama redha. Utama sekali dari ayat ni Allah royak orang-orang jahat, orang-orang yang tak baik. Mula-mula al-khabithat bil-khabithin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Ayat 20 ni surah An-Nur. Maksudnya lazimnya, maknanya semestinya, perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh keampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 1114. Yakni biasanya orang-orang yang buruk perangainya lebih suka mencari pasangannya, mencari pasangannya, pasangan hidupnya dari orang-orang yang sejenis dengannya, supaya masing-masing bebas melakukan perkara-perkara yang keji. Sebaliknya orang-orang yang baik sudah tentu akan memilih pasangan hidupnya dari orang-orang yang baik-baik pula. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Demikian juga isterinya dan seisi rumah tangganya. Oleh itu, tuduhan buruk terhadap Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang berpunca dari ketua kaum munafik itu nyatalah dustanya. Dengan ini berakhirlah ayat-ayat suci yang berhubung dengan berita yang dusta itu. Alhamdulillah. Mula daripada peristiwa yang panggil hadithul ifki. Mula daripada innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ayat yang ke-11 sampai ayat 20 surah An-Nur. Seguguh cerita yang agaknya panjang Allah Ta'ala firman royak kepada kita semua hubungnya dengan ha tuduhe terhadap isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Maka berakhir cerita ni ayat 20 ni Allah royak ha lelaki perempuan. Royak perempuan dulu. Al khabithat, iaitunya orang-orang perempuan hak buruk, buruk perangai, buruk perkataan, buruk hati. Jalan belakang tu Allah sedia orang-orang tino pasal ni
lil khabithin, bagi orang lelaki hak pasal jahat. Perangai dia tak molek. Terutamanya puak-puak hak pasal zina. Puak hak pasal suka buat kelakuan yang tak baik. Tak kira tino jatuh, puak-puak dia nak cari sama-sama gang dia. Tino hak pasal jahat, dia nak cari jatuh hak pasal jahat supaya dengan dia juga hak buahi zina, buahi karut dalam hidup. Supaya juga lelaki hak pasal jahat-jahat, karut-karut, dia tak pergi cari orang tino hak juru-juru, hak baik-baik. Dia nak pergi cari hak pasal dia. Sebalik pada tu, kita dengar dah terjemuh saat ni. Wattayyibatu lit-tayyibin wattayyibuna lit-tayyibat. Orang-orang perempuan hak juru, hak baik, perangai, pehme, cara hidup dia, alhamdulillah. Orang tino pasal ni, Allah Taala sedia kepada orang lelaki hak pasal baik-baik. Sebab tu orang dan nak jadi laki bini ni, ya starah dia panggil. Starah bukan starah harta benda dak. Starah ku duduk ke pasal boleh duduk sekali. Walaupun latar belakang buang na buang lang, tiap-tiap orang ni tak serupa. Pehme tak serupa, didik ke tak serupa. Tapi apabila setuju lah mari nak duduk sekali melalui nikah, alhamdulillah. Kena pakak perondong gi mari. Kena pakak pakak terima gi mari. Ya tak leh kalau dia perangai tak serupa, alergi tak serupa, dia balah dia cerah. Inilah yang Allah Ta'ala ikat di antara suami dan isteri, iaitunya mawaddah dan rahmah, berasa kesiablah, berasa cinta, rindu dan sebagainya. Lepas tu perangai ni kena pakat-pakat beki. Kita yakin katanya setiap pasangan yang Allah Ta'ala buat tu bermula daripada cinta, kasih. Maka dengan sendirinya tok laki dengan bini dia berasa boleh duduk. Sebab dia redha, sama-sama redha. Utama sekali dalam ayat ni Allah royak orang-orang jahat, orang-orang yang tak baik. Mula-mula al-khabithat lil-khabithin. Adilnya Allah Ta'ala atur hidup manusia adalah batin dan zahir. Batin macam mana? Iaitu apabila seseorang pahami dia macam mana, hati dia pasal mana, perangai dia pasal mana, orang yang pasal tak molek tu dia boleh duduk sama-sama tak molek dia. Orang-orang yang berjuru tengok pak, eh boleh duduk dah mung perangai supaya dengan mung ha tu kecek pasal dengan mung ni boleh duduk dah. Ha ni tengok ni orang berjuru-juru, dia tengok orang pasal tak berjuru tu dia berasa heran, boleh duduk mung lagu tu. Tapi orang hak duduk sekali hak perangai tak molek, dia berasa katanya kena dah hidup dia pasal itu. Hidup tak ada peraturan, tak semayah, tak mengaji, tak ada reti agama, dia berasa kata kena hidup dia lagi tu. Lepas tu timbulnya daripada mak pak hak tak molek tu, timbulnya anak hak tak molek ke. Ha ni dengan secara umum lah. Dan mak pak tak molek, tak faham agama, anak pun lebih kurang tu. Inilah dia jadi sapoh masyarakat. Dia jadi kayak sangkum. Berlaku di situ, di sini. Adanya orang-orang apa saya, latar belakang hidup dia, Masya Allah. Dia boleh, bini boleh belaki tu. Belum pada tu dia duduk zina, tak tahu kata berapa kali dah. Punuh dia tu dengan lelaki perempuan tu, ataupun punuh dengan orang lain, tak tahu banyak mana dah. So, tak sekali, diakhiri dengan menikah. Boleh hanuk walaupun Allah Ta'ala yang lebih tahu hati orang ni bertobat kembali kepada jalan yang sebenar. Wallahu alam. Hak ni duduk di tiap-tiap orang dia nak insaf, nak baiki hidup dia. Hal palpah mari dah, insya-Allah Allah Ta'ala ampun dan Allah Ta'ala hapus dosa-dosa orang yang biasa buat walaupun zina dan sebagainya. Tapi kita kena ingat katanya adanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia atur manusia ni hak jahat dia nak cari sama-sama jahat dia, hak baik dia nak cari sama-sama baik dia. Sebab tu hak ni jadi semangat dalam hidup kita. Kalaulah kita berumah tangga dah, boleh anak dah, setengah-setengah orang boleh cucu dah, kita kena yon semula hidup kita
macam mana beng lang kita tu. Molek atau tak molek. Lepas tu kita kena wang pen molek kepada anak cucu kita setelah daripada kita pehel geti dah katanya. Hidup kita ni ya semuanya adalah kesel daripada ibu bapa tok nenek. Anak cucu cicit. Ya kesel belaka, kesel daripada benih perangai dan segala-galanya. Cuba kita perhati. Perangai mak pak, perangai tok nenek kadang-kadang ya nurung gi sapa ke anak cucu. Masya-Allah. Kalau dia tak serupa dengan mak pak, ya serupa dengan tok nenek hak mana-mana sore. Ya kena ada. Walaupun kita tak perhati, kita perhati, kena ada lah kok mana-mana sore turun kepada anak cucu. Lepas tu anak cucu pula ya turun gitulah. Tapi bukan benda tu benda tai tu ada. Bukan katanya 100% anak ni serupa dengan mak pak, serupa dengan tok nenek. Duduk di didik ke, duduk di tarbiyah. Pahami, sengah-sengah kita perhati tengok mak pak dia orang tak faham agama, mak pak dia orang bakai pasang mongu gotu gani, tapi anak dia dak. Anak dia berjuru belaka molek belaka. Allah Taala buka hidayah serta ngah dididik duduk di dalam sangkum yang baik. Ada belana. Tapi ada juga setengah-setengah mak pak berjuru baik, alim, berkesan, berjasa kepada masyarakat, tapi anak dia tak pakah apa. Tak reti agama walaupun sikit, lobeh karuk, bergocoh, katok, tak semaya, lekat ubat dan sebagainya. Ini adalah semua tu. Ada yang panggil pacai, sahih, timah, tipai. Orang, seseorang nak jadi berjuruh, nak jadi molek ni, Masya Allah. Dia bukan daripada keturunan, daripada mokpok tu nenek saja dak. Bahkan duduk di bi'ah dia. Maknanya, sing wet long dia, yang dia hidup tu. Nah, serta dengan dapat didikan yang baik, ataupun tidak dapat didikan yang baik. Saya banding sokmo bila sebut ha manusia ni, saya banding serupa dengan pokok kayu. Pokok kayu ni pokok hak kita nak. Masya-Allah, kita kena cari benih hak molek. Mari cari tanah hak molek, kita nak tani dia. Gali dia, saya tak pandai ha pasang nanin-nanin ni, tapi dengan secara umumnya kita tani tu pohong hak munasabah dengan tepat tu dengan tanah tu. Cara pula ngabuh baju, dengan berjiru, dengan menebah tak sewi, natem-natem lain main makan, kena pagam molek. Sebab kita harap akan hasil daripada pokok saat ini, apabila dia besar kita boleh makan buah, buah dia boleh kita jual dan sebagainya. Tapi pohon kayu hak kita tak ada denok, cuba kita perhati, tak ada kena berjiru. Kadang-kadang subuh segar lebih daripada pohon hak kita ada denok lagi. Ia tumbuh dengan sendiri, jadi hutan, jadi rok besar. Subuh pula tu. Supa juga dengan orang. Orang pun lagu tu lah lebih kurang. Hak kita duk nak, nak jadi berjuruh, nak jadi molek, Masya Allah, kena didik, kena hatam, ngaji, kena duk royak, duk nen sokmo, supaya apa? Nak jadi terbentuknya budak saat ni, anak saat ni, orang saat ni nak jadi berjuruh, nak jadi molek. Tapi orang hak kita tak ada duk nak apa, tengok, lobe karuk, nyawa segala-gala. Lepas tu kan, naik tapan lah dia sendiri. Sengah-sengah orang pergi duduk sedar, pergi duduk insaf semula tu. Tekoh umur 40-50 lah. Sengah-sengah bawa mati. Dengan lobeh dia, karuk dia tu duduk buat dosa tu, dosa ni. Siapa mati? Mati dalam keadaan lobeh. Duduk pakai badai, zina, mabuk, kaya. Sama-sama gang dia, tekai lagi mari. Sengah-sengah orang, Allah Ta'ala masih lagi pelihara umur. Sebab apa? Sebab dia duk tengok kawai-kawai gu dia yang mati belakang dah weh. Tinggal aku sorang. Tak boleh dah weh. Kena hadap ke sejik dah. Kena hadap ke agama dah. Umur ni 70 baru nak kena sejik. Tak apa lagi, kita berasa mujur juga. Allah Ta'ala pelihara umur dia tu, jadi berjuruh juga. Ban pelah ciwit dia, walaupun gorak-gorak dia, pasang dogo-dogo dia. Mari juga ngaji, kena agama dulu. Tak ada kenal langsung masjid. Tak ada kenal langsung Quran. Semaya-semaya celuk-celuk kau gajeng semaya ke malah dak. Ha tu dah. Itulah keadaan manusia. Lepas tu hak nenak mena-mena dalam ayat ni iaitu nya orang jadi gu tu. Pasal nikah gi mari ataupun duduk sekali lelaki perempuan
Allah Ta'ala sedia pasang fitrah semula jadi lagi. Orang tinuh hatak molek tu has dia kepada orang jatih hatak molek. Orang jatih hatak molek sedia kepada orang tinuh hatak molek. Semalik pada tu, orang tinuh hak baik-baik, hak juru-juru, insya-Allah Allah Ta'ala akan sedia kepada orang tinuh pasang ni, orang jatih hak juru-juru, orang jatih hak soleh. Mari masuk mitok dia, mari duk kenal dia. Benda ni benda biasa ya. Budak jatih, budak tinuh nak kenal gi mari duk apa? Kalau istilah orang panggil mengeceh. Nak boleh kenal, nak boleh nikah tu, masya-Allah, dia kena tengok dulu. Nak tengok perhati eh wasa kenal, wasa ada perasaan eh, jatuh cinta di antara lelaki perempuan. Lepas tu kena masuk mitok. Orang berjuru dia masuk mitok. Dia tak bawa pasal anak tinuh orang dia nak lari rata pergi menikah. Punuh cer siang. Punuh. Bakar dia panggil. Duk pergi berzina dulu, perut besar baru menikah. Buat lari anak tino orang. Anak tino pun rasa katanya nak pergi dengan jatah. Allah. Dalam sangkum kita, dia hidup sampai hari ini. Walaupun orang duk mengaji, dah orang duk mengajar, duk wayak, gotu, goni. Tapi, anak-anak muda, budak-budak wairun dia buat mengikut keadaan dia. Mengikut perasaan dia. Kadang-kadang dia tak ada dengar orang duk nasihat, orang duk wayak agama ke apa. Dia buat tu area dia, berlepas pada menikah siap pak tu, mari duduk sekali. Lepas mak pak nak kata gapo lagi? Mak pak nak ngepek apa nama lagi? Dah anak dia bocih perut besar dah. Ham nikah-menikah pekuk lalu dah. Pakai sudah-sudah lalu. Tapi orang hak juru, orang hak baik, alhamdulillah. Dia masuk mitok. Dengan cara molek, menikah pun ada saksi mari belako, orang-orang alim, orang-orang juru pakat mari berdoa, mari makan. Hidai walimatul urs, alhamdulillah. Nah, tu akan menambahnya keberkatan dalam hidup. Dan kita harap mudah-mudahan melalui menikah ni lah anak-anak cucu kita akan berkat, alhamdulillah. Siapa-siapa nak akhir ni, iaitunya ayat ni adalah ayat teran kita. Walaupun dia sakuk dengan ha Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang orang-orang munafik tuduh katanya dia ni duk pergi buat karuk dengan orang. Sebab tu Allah royak katanya orang-orang hak juruh baik-baik, terutamanya keluarga Nabi, semulia-mulia manusia dan semulia-mulia keluarga, adalah terlepas daripada hak orang-orang munafik duk kecek, duk tuduh, duk helai rata katanya keluarga Nabi tak baik. Alhamdulillah Allah Ta'ala pokpong dule royak katanya supa juga dengan orang-orang hak baik, lelaki perempuan dan siapa suk dunia. Mereka adalah orang-orang baik dan akan dijaga oleh Allah Ta'ala, zuriat dia, anak cucu dia, sampai hari kiamat. Kita pun mudah-mudahan lagu itulah, kita menjadi orang juru, orang baik, orang soleh, orang pehe agama. Anak-anak cucu kita pun kita kena bubuh benih agama di dalam jiwa mereka. Dan kena pesan semua, jangan sampai anak kita duk pergi berzina. Ya mudah zaman lah ni, dia luar pada mata, luar pada mata orang tua sikit, kadang-kadang anak terjebak dengan benda-benda yang tak molek. Duk pergi berzina rata, minum rata, duduk jatuh tino, walaupun dia mengaji. Nah, orang-orang duduk dalam mengaji kadang-kadang dia berasa katanya dia bebas. Ah, duduk kena jatuh tino, tak apalah kita duduk mengaji. Lepas tu duduk pegang tangan pergi mari, masuk hotel, masuk gapo, kau duduk penuh situ. La ilaha illallah. Tu lah. Nah, sebagai sikit sebanyak tepuk tamuh di atas ayat 26 surah tu An-Nur. Lepas tu esok insyaAllah kalau tak ada uzur ke apa, kita masuk di dalam ayat-ayat baru pula, iaitunya hubungnya dengan adab-adab yang ada di dalam cara hidup kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.